waktunya untuk mengerjakan 30 menit ya, 30 menit. Jumlah soalnya ada 20 soal ya, ada 20 soal. Jadi nanti ketika teman-teman sudah selesai semua, gak usah menunggu, langsung dikumpulkan, langsung diserahkan ke kakak ya. Jadi kalau sudah selesai semua jawabannya, langsung dikumpul ya. Jadi nanti ada dua faktor penentu untuk kemenangannya. Yang pertama adalah jumlah benar terbanyak ya. Yang pertama adalah jumlah benar terbanyak. Yang kedua, nanti faktor penentunya adalah yang mengumpulkan paling cepat. Jadi contoh untuk orang tua nanti yang mungkin ada orang tua di rumahnya, kalau putra atau putrinya sama-sama benar 20, artinya benar semua, maka yang kita ambil adalah yang di atasnya atau yang mengumpulkan paling cepat, seperti itu. Jadi ketika kumpul di depan, semuanya akan kami kasih tanda nomor 1, nomor 2, berurutan sampai dengan ke belakang, seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman sudah selesai semuanya, langsung dikumpul ya, gak usah nunggu. Langsung dikumpul, langsung kasihkan ke kakak atau ke kakak sama seperti itu. Baik ya, sudah siap semua? Alat tulisnya sudah di tangan? Baik. Nanti ketika kakak bilang sudah boleh dikerjakan, jangan lupa dituliskan nama atau nomor pesertanya ya. Astana 61, gak usah sopuro, Astana 61. Jadi pas nanti ketemunya di 30 menit seperti itu. Siap-siap di lembar jawabannya, boleh dibalik, boleh dibuka, tapi jangan ditulis terlebih dulu. Boleh dibuka tapi jangan ditulis. Baik, kakak hitung 1 sampai 3. Nanti setelah hitungan 3 sudah boleh dikerjakan ya. Siap-siap, 1, 2, 3 sudah boleh dikerjakan. Kita mulai 10.15. Lamak kena ngisor ae ben bena. Dilamak kena ngisor lo, Dok.